Hello Football Lovers, kali ini kabar terbaru sepak bola akan membahas tentang pelatih Persebaya Surabaya beberkan rencana baru PSSI yang akan menggelar kompetisi baru. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh Aji Santoso ini, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami, Kabar Terbaru Sepak Bola. Liga 1 2020 memang ditunda sampai 29 Mei nanti. Tapi belum ada jaminan apakah kompetisi tersebut akan kembali bergulir. Jika Liga 1 2020 akhirnya ditiadakan, PSSI sudah punya opsi untuk menggelar kompetisi pengganti. Opsi itu disambut baik oleh pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Tapi, Aji merasa kalau format turnamen lebih tepat. Pelatih asal Kabupaten Malang itu pun mengatakan, "Itu merupakan wacana yang bagus. Saya setuju. Karena kalau kompetisi kan butuh waktu yang panjang. Kalau turnamen pas dengan waktu yang mepet." Tapi, Aji berharap turnamen pengganti itu dihelat saat pandemi benar-benar sudah berakhir. Karena demi menjaga keselamatan banyak orang. Pelatih Bajul Ijo itu juga memberi masukan dengan cara pembagian grup akan jauh lebih efektif. Kapten Persebaya saat juara Liga Indonesia musim 1996-1997 itu pun menambahkan, format turnamen itu bisa dilakukan dengan pembagian grup. Nanti setiap grup diisi beberapa klub. Itu yang paling efektif. Ini wabah kan sangat bahaya sekali. Demi keselamatan orang banyak, harusnya turnamen ini digelar saat pandemik benar-benar sudah berakhir. Aji sejatinya tetap menunggu kepastian Liga 1 2020. Tapi, jika memang ditiadakan, dia berharap wacana turnamen pengganti bisa terrealisasi. Aji menilai kekosongan kompetisi akan berdampak buruk bagi pemain. Aji Santoso pun menegaskan, karena itu bagus untuk mengisi kekosongan kompetisi musim ini. Karena kalau nggak ada kompetisi, kualitas pemain pasti menurun. Jika kompetisi bergulir pada Juni, masih ada waktu bagi seluruh tim untuk melakoni semua laga sisa. Masalahnya, jika Liga 1 2020 bergulir lebih lama, Aji yakin itu akan menyulitkan timnya. Karena itu, Aji sangat mendukung jika kelak ada turnamen pengganti. Aji Santoso pun menambahkan, misal kalau kompetisi baru jalan Agustus atau September, ini kan nggak deal. Jadwal pasti sangat padat. Bisa-bisa sehari tanding, sehari libur. Daripada memaksakan liga bergulir dan jadwal mepet kan malah tidak bagus. Oke, sampai di sini dulu Football Lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang pelatih Persebaya Surabaya beberkan rencana baru PSSI yang akan menggelar kompetisi baru. And I'll see you next time. Bye.